Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Mega Vlog Sapi. Kali ini saya ada di Pasar Sapi Gondalegi, yang ada di Malang, Jawa Timur. Pas saya kesini, pas pasaran lagi ya. Ini untuk sapinya cukup ramai. Ini kita lihat-lihat harga sapi di akhir bulan. Ini untuk harganya katanya tadi turun, ini turun sekitar 2 juta. Kita coba lihat ya teman-teman ya, untuk harga sapi saat ini. Buat yang mau beli atau mau jual bisa lihat dulu untuk video-video saya, jangan di skip. Nanti banyak informasi untuk harga saat ini. Oke, yang belum subscribe jangan lupa teman-teman subscribe di bawah ini, dan jangan lupa bunyikan lonceng agar gak ketinggalan di video-video saya terbaru. Ada yang mau tanya-tanya bisa langsung di kolom komentar, atau nanti bisa langsung chat di deskripsi saya, bisa dicek itu ada nomor WA saya. Oke, langsung aja kita akan lihat harga sapi jumbo saat ini. Oke teman-teman, kita akan pantau untuk harga sapi saat ini di tanggal 30 Januari di akhir bulan. Ini untuk harganya seperti apa? Apakah masih sama? Nanti kita akan coba tanya-tanya sama pedagangnya di sini ya. Dan suasana di sini untuk pasaran lagi cukup ramai daripada pasaran pon kemarin ya teman-teman ya. Ini pasaran lagi lumayan ramai. Kita akan coba lihat ini sapi jumbo, karena saya sudah di bagian sapi jumbo. Kita akan tanya-tanya untuk harga sapi jumbo untuk bakalan atau siap potong. Ini buat teman-teman yang mau jual atau mau beli, ini wajib nanti jangan di skip untuk video-video saya ya. Kita akan coba tanya-tanya dari sebelah mana ini dulu ya. Kita akan tanya, dari sebelah sini, ini ada pegon. Ini ada pegon, barusan tadi dikeluarkan ini. Ada pegon gundul. Ini juga masih dipantau pegonnya. Ini biasanya masih masuk penggemukan juga. Ya, bisa ya. Pegon, coba tanya Bapak E. Bapak E, pegon ini di pinten iki? Jalur 2,5 Mbak. 22.500 segini teman ya. Minta harga 22.500. Harga masih normal atau turun ini untuk dagingnya Pak? Turun. Aduh, turun lagi. Turun. Harga katanya masih turun ya. Lagi turun lagi. Pegon 22.500 sudah dapat seperti ini teman-teman ya. 22.500 ini masih bisa dinego. Di sebelah sana ini Mas Randy sama masih negosiasi. Kita coba lihat dari sebelah sini, ini ada limusin, ini limusin kriwol. Ini enggak tahu ini milik siapa. Nah, ini limusin kriwol, dan sebelah sini, wah, ini itu ada yang diturunkan. Ini ada simental juga. Simental agak tinggi ya, bagus. Kita coba lihat itu yang diturunkan sambil kita tanya sebelah sini, teman-teman. Ini kalau pagi gini biasanya masih belum banyak yang keluar. Enggak, Pak. Kemarin dek ke rumah suami. Dapat berapa hari ini, Pak? Dapat berapa sampean? Dua, masih dapat dua. Nah, kita coba. Aduh, Gusti, disamplo aku. Nah, ini ada yang diturunkan. Bentar, Pak. Ini ada yang diturunkan. Wah, ini limusin. Limusin, wah, susah ini nggak mau turun. Tidak selanjutnya dibeli di atas, tuh. Beli di atas. Nggak mau turun. Ya, terus. Yuk, ayo. Us. Limusin masih bakalan. Mas, bawa berapa? Enggak bawa, sepi. Enggak bawa, pasarnya. Sepi. Mana mah? Tambah turun apa tambah naik iki harganya? Tambah turun. Tambah turun. Alhamdulillah. Sing mau beli sih alhamdulillah, pedagangnya sumpek iki. Kak nyemek-nyemek. Enggak nyemek-nyemek selalu iki.
Turun kisaran berapa anu Mas? 2 jutaan. 2 jutaan. Bisa lebih. Nunggu senyum tapi tetap aja Mas ya. Tete uangnya lagi. Lemes ya udah. Lemes. Nih uangnya masih aku kecepet gak bisa lewat lagi. Limusin. Ini juga sudah banyak yang laku, yang sudah dikasih nama RM2 itu sudah laku. Akhirnya nyampe juga ini limusin. Ini baru datang ya. Punya bapak ini sih. Siapa iki arepe tak takoki rek. Langsung dipantau abahe iki. Enggak. Kecilan ya, Pak. Segini piro, Mas? Kisaran piro? 24. Oh. Iki gerakane dhewe topi merah iki. Heeh. Topi merah. Minta harga 24. Belum ada yang nawar ya? Belum ada yang nawar. Harga 24. Segini teman, ini masih bisa digemukin lagi. Udah segini. Untuk harga sapi saat ini katanya memang turun ya, walaupun sapi berarti turun, minimal turun sekisaran 2 jutaan. Ini juga masih dipantau. Kita akan coba lihat dari sebelah sana ya teman ya. Kita akan lihat dari sebelah sana. Ini juga ada. Mungkin ini agak super sebelah sini. Agak super. Ini besar. Ini milik siapa ini? Bentar. Tadi saya ditanya nih. Kadarin jenengan nih Pak? Oh. Oke. Ini super, kita akan coba lihat di sini. Belum ada yang bisa saya tanyakan. Ini simental. Ini simental agak besar teman-teman. Buat ya? Hari situ. Simental. Itu ada yang dipantau. Ada yang dipantau agak kecil. Ini masih dipantau yang sebelah sini, coba kita angkat tanya bapak Nah, ini ada 2 ekor. Pak. Salam. Ini sama 2 ekor niki ya? Iya. Minta harga berapa? 40. 40 2 ekor. 42 ekor. Murah. Tambah turun deh Pak ya sekarang ya. Turun. Tambah harga sapi jumbo juga turun. Harga sapi turun. Ini 2 ekor 20. Enggak ada punya orang punya hajat. Sepi pembeli jadi turun. Harga turun. Nih, 2 ekor ini minta harga 40. Jadi satunya ini harga 20 juta juga masih penawaran masih ditawar-tawar. Nah, ini masih belum tadi, belum jadi. Ini yang besar. Pak, isi mental berapa? Desa mana? 2.500. Sing di? Yang ini. Oh ini. Yang ini Pak. Oh limusin. Ya limusin. Limusin. Si mental itu berapa Pak kira-kira? Mental mana? Itu. Ini laku ya? 53. 50. Hah? 53 2 ekor. Oh 52. 53 2 ekor. Ini sama ini. Wih si mental. Ini masuknya ke potong ini Pak? Iya. 5. Potong 53 2 ekor ya? 2 ekor ini sudah kejual 53. Ini masuk ke potong ya teman-teman ya. Kalau itu 22.500 punya Bapak E. Lumayan. 53 2 ekor. Nih, gimana menurut teman-teman? Sudah turun untuk harga sapi. Ini menurut saya juga turun ini. Turun biasanya segini. Biasanya segini masih kuat 26 sama 25 ini. Kuat 25 lah segini. Sekarang ini biasanya nanti itu bisa laku, ini masih 24 ya, suruh 24 bisa turun ke
23 atau 22.500. Ini buat teman-teman yang mau beli untuk sapi jumbo atau sapi penggemukan ataupun sapi potong, ini bisa datang langsung ke Pasar Sapi Gondalegi yang ada di Malang, Jawa Timur. Ini harga lumayan turun, enggak lumayan, memang turun ya. Harga turun sekitar 2 juta. Jadi buat teman-teman kalau mau beli, cocok untuk saat ini buat nanti buat hari raya kurban. Oke, nanti kita akan lihat-lihat lagi di sebelah sana. Sebelah sana juga masih ada yang halo. Iya, masih ada yang jumbo lagi untuk sebelah sana ya. Kita akan coba nanti tanya-tanya sama bapaknya lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya, yang sudah like, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kali ini saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.